Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi-pagi happy teman-teman ya, pagi-pagi menjemput rezeki. Alhamdulillah hingga kini saya sekeluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Demikian juga buat teman-temanku semuanya dimanapun berada, sehat selalu ya. Kali ini aku mau ke tetangga sebelah yang punya ayam gede-gede itu teman-teman ya. Saya mau kembali lagi mau beli telur, karena telur yang lalu itu gagal ya. Jadi ya kali ini aku mau ke sana lagi. Wis. Tetap situ teman-teman ya. Ikuti aja keseruannya pagi ini. Hai guys. Aku datang lagi ke sini, guys. Beli telur. Loh ini kok ireng mulus ya, Mbak? Oh, enggak, itu kukune putih. Beli telur, guys. Telur ayam pelung. Ini telurnya ayam pelung ya. Jadi mau tak kasih nama teman-teman ya. Pelung. Satu ini 5.000-an. Ngono wong-wong ki lek tuku ning aku enggak peduli ayam opo, tetap 2.000-an ya opo, guys. Jumlahnya 10, semoga menetas semua. Ini mau tak taruh di sini, guys. Telurnya. Ini kamu, dokmu sih. Ini doknya juga banyak ya. Tambahin. Nah. Kamu ditambahi telurmu ya. Aduh, kok mbok cocok aku. Kilo tak tambah. Aduh, ini gulalak nih setengah mati. Dokmu kilo tak tambahi. Au ya Allah Gusti. Duh, nek nyocok kare loro yo. Nah. Tambah aduh ya Allah, guys. Sampe molor. Mau ditambahi kok telure nyocok. Ayo makan, makan. Ayo, ayo. Ini belum makan memang. Karena masih subuh ya. Ayo. Dia mengikuti saya semua. Ditotok dulu itu, makan. Enggak ditotok nanti. Oh, ricun. Oh. Loh, kan blok aku sih ambil. Thank you.
Ini ada 08 ya. Di sini 7. Wih, lampu lebih ibu. Ke belakang. Ini kalau nggak ditutup gini. Oh, ini rusak. Sek. Yang dikorong-korong itu. Ini kalau nggak hujan dikeluarin ya, tapi kalau hujan enggak. Oh lulu. Telur. Mau lihat si kalkun. Cewek ini gemuk banget kamu. Gemuk banget ini, guys. Ini yang mama ini. Ini gemuk banget. Yang jantannya baru dapat jadi agak kurus ya. Oh, kemarin bocor kamu. Ini yang kecil ini dia nggak mau di ini ya, di kandang nggak mau. Ya wis lah, lihat sih kemarin sudah netes berapa ya, kemarin ya 7 mungkin atau 6 ya, lupa. Oh, jangan nyocok, jangan nyocok. Ya. Oh, aduh. Oh, maaf. Kayaknya netes semua ini. Saya tahu menemui ini loh, kok marah buat cucu ya. Anakmu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 9. Aduh, ini mati. 9, guys. Telurnya tinggal 4 di sini. 9. Memang ini telurnya memang tambah ya, kemarin pelung itu kemarin ada 10. Aduh. Mati guys. Ya. Biar makan deh. Sembilan. Lihat yang ini. Kok netes enggak? Enggak netes, kemarin netes. Terus nanti kandangnya disemprot-semprot. Terus kenapa tuh? Kan sudah kenyang dia. Biarkan dia cari makan lagi. Ayo keluar. Ini kecil sendiri. Macam ini tuh pinter ya, kecil. Kesit guys. Ah.
Kita kesini teman-teman. Ini kemarin baru tak ganti ya. Karena apa? Oh, banyak ininya. Oh, ini baru menetas. Tuh. Ini telurnya masih banyak ini. Oh, ini ya menetas juga. Ya wis menetas ya. Digendik guys, habis dicuci kemarin ini biar aman. Ini loh mereka itu loh, malah di tempat seperti ini. Ini tak rawat sendiri teman-teman ya. 1, 2, 3, 0, 4. Ini ada 10, sudah gede-gede. Lumayan. Karena kalau nggak dirawat sendiri, nanti ini bisa diganti 2 kali sehari ya, biar nggak kotor, disemprot ya. Sekarang gilirannya para kucing. Oh guys, Ujang, kon kan wis marek mangan ayam. Bumi ciat-ciat. Ya Allah guys, ini pada menetas semua ini. Mboknya kemana ini guys? Kan mboknya hilang, mboknya nanti mboknya golek pakan kali. Kini tak cukup ya. Ini masih baru ini. Kini. Si golek wadah. Ayo melok aku ayo. Mau ditinggal. Bu mak datang guys. Ini anaknya yang ayam saya yang wali-wali. Wis iko karek siji kok. Mongen sik. Ayo melok apa yo. Takutnya ada binatang kecil-kecil ya. Tapi ini enggak ada ini. Bersih guys. Ini kalau nggak salah ini ayam pelung ya. Waktu saya beli telurnya ini lebih gede. Ini nggak tahu ini. Nanti kalau sudah 1 minggu baru kelihatan. Apakah ini ayam pelung? Ini pelung ini yang hitam. Lucu ya. Oh dia sudah cocok. Di satu tempat ada 3 ekor guys. Pecah sampai. Ini untuk ayam yang agak gede-gede, dilatih untuk makan jagung ya. Ada jagungnya, ada sentratnya. Ini untuk ayam yang baru menetas ya,
Ini sentretnya berbeda ya. Ini sentret yang lebih kalau malam dimasukkan ke dalam, tapi kalau siang ditaruh di luar, guys. Begini. Biar olahraga. Kenapa? Gak tahu ini jumlahnya berapa, guys. Ditutup. Kalau gak ditutup nanti dimakan kucing. Dikira burung nanti. Malam ya, jadi disemprot-semprot. Ya, utuh nanti dijemur dan buat tidur malam nanti. Ini untuk angsa ya, dedek ya atau katul. Untuk angsa, untuk bebek ya. Jadi tidak buah saja ya. Kalau buah saja nggak kenyang. Buah itu hanya sebagai apa ya, guys? Sebagai ya kayak kita lah makan buah gitu ya. Nah ini dikasih. Ini guys, caranya ngasih makan. Karena ini musim hujan, ini saya kasih enzim nih, sedikit. Jadi biar nggak mudah sakit ya. Apa? Ini si panganan dulu. Jadi seperti ini ya. Telur guys, karena buat sarapan. Ini buat sarapan. Setiap hari sarapan telur masing-masing satu ya. Sedulu sewaktu aku masih belum punya ayam, selalu beli teman-teman ya. Beli kepada orang yang punya ayam ya. Sampai beli 30, 25 butir ya. Sekarang punya sendiri. Lumayan teman-teman ya, orangnya juga kebagian telur. Alhamdulillah banget. A few moments later. Teman-teman sudah selesai ngasih makan. Ini angsa-angsanya sudah makan, kucingnya juga sudah makan. Nah, mereka itu kalau sudah makan itu berinteraksi ke depan-depan ya. Karena banyak rumput, ada rumput tuh. Kasihan kalau enggak ada rumput. Makanya kan saya rumput itu saya biarkan teman-teman ya. Nanti kalau agak siang baru tak taruh di belakang. Dikunci ya, di yang biar enggak ke depan ya. Tuh. Wes teman-teman ya. Jadi pagi itu kegiatannya seperti itu. Ngasih makan ayam, bersihin kandang, ngasih makan kucing. Ya wes.
Alhamdulillah ya. Nah, ayamnya sehat-sehat dan angsanya juga sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah banget. Oke, teman-teman ya, terima kasih sekali ya buat semuanya yang sudah nonton. Dan terima kasih juga supportnya, doanya, serta kebaikan-kebaikan dari teman-teman semuanya. Oke, tak akhiri dulu videonya karena saya mau aktivitas melanjutkan aktivitas lain ya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada. Dadah.